suaminya Bibi Ardiansyah tewas dalam kecelakaan di Tol Nganjuk, Jawa Timur dan Kamis yang tadi. Betul sekali, dan sebelum kecelakaan maut itu Vanessa mendengar pernyataan sang suami, jawaban Vanessa Angel sungguh menyentuh perasaan sekali. Pemirsa, duka atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah untuk selama-lamanya turut dirasakan juga sederet selebritis kita tanah air. Energi positif meski cobaan silih berganti menghampiri pasangan itu. Ada kasus apa nih Bang Iwan ya? Iya, jadi Iwan Fals datang ke Polda Metro Jaya ini untuk MZ, ya. Komplotan geng motor kembali beraksi lagi nih. Iya, betul sekali. Dan berhasil selamat setelah berteriak dan meminta pertolongan ke sejumlah wartawan. Wow. Pemirsa, berita selanjutnya, sebuah toko ponsel di Dusun 4 Desa Punggulan, Erjoman, yang terbilang nekat. Nekat? Nekatnya gimana, Nov? Jadi, nekatnya ini tuh mereka membobol. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam... Bagaimana pelakunya, ditangkap atau gimana MZ? Nah itu dia nih.